acara bimtek pemasaran dan pengolahan lidah buaya. Diikuti oleh berapa peserta? 20 peserta dari UPT BP4 Cangkringan. Terus tujuannya diadakannya acara ini apa, Mbak? Agar para PPL itu bisa memberi memperluas tentang pengolahan dan pemasaran tentang lidah buaya. Lidah buaya sendiri untuk sekarang ini sudah populer belum, Mbak? Sudah dikenal luas belum? Kita baru mengangkat lagi ya, Mas. Mungkin dulu-dulu sudah, tapi belum begitu familiar ke orang-orang ya. Makanya kita membuat pengolahan-pengolahan makanan yang orang-orang bisa tahu bahwa lidah buaya itu bisa diolah berbagai macam makanan dan minuman. Apa saja bentuknya? Contohnya bisa dawet, nata de aloe, es serut, es serut timun dan lidah buaya. Kalau makanannya bisa dibikin coklat lidah buaya, stik lidah buaya, onde-onde, selat juga ada, Mas. Seger-seger kalau yang selat itu. Terus selain itu juga ada kerupuk, keripik, itu juga ada. Oke, harapannya kepada masyarakat untuk mengenal lebih budidaya ini lidah buaya, agar orang-orang itu bisa tahu bahwa lidah buaya itu bisa diolah menjadi makanan, tidak hanya untuk rambut. Kalau orang zaman dulu kan tanya untuk rambut gitu ya, sekarang tuh ternyata manfaatnya tuh lebih banyak dari itu saja. Ya, jadi dari sisi Tom, bagaimana statementnya bahwa mereka memang kami arahkan untuk budidayanya secara organik, karena memang untuk organik sama sekali tidak menggunakan produk kimia, dan memang dari sisi hasilnya nanti bisa membuat masyarakat menjadi sehat. Terus kami ingin bagaimana ibu-ibu KWT terus terang untuk yang budidaya lidah buaya ini semakin berkembang, baik dari sisi budidayanya maupun dari sisi olahnya, karena mereka sekarang sudah punya banyak inovasi. Dan untuk target marketnya memang saya arahkan nanti market yang lebih luas juga, nanti bisa memberikan ilmu kepada yang lain. Dan tidak hanya target saya di KWT ini tempat hanya untuk budidaya dan olahan, tapi sebagai pusat pelatihannya juga untuk budidaya dan olahan lidah buayanya. Ya, untuk memperluas tadi, Pak, mungkin pemasaran dan bagaimana? Ya, untuk memperluas pemasaran mereka memang selama ini sudah kerjasama dengan Tom Tani Organik Merapi, karena Tom kita produk-produknya kita supply ke modern market, supermarket wilayah DIY Jawa Tengah, Jawa Timur dan selama ini. Dan memang untuk Tom sendiri butuh mitra seperti yang KWT lakukan ini adalah mitra-mitra unggul, tidak hanya lidah buaya tapi untuk produk-produk yang lain juga. Dan rencana juga kita mengarah ke nanti produk olahnya, nanti kita suplai ke supermarket juga, karena supermarket juga sudah menyediakan space khusus untuk olahan yang organik. Kalau prospek ke depan gimana, Pak, ini prospek ke depan budidaya ini? Iya, untuk budidayanya memang bagus dan luar biasa, apalagi untuk penekanannya di olahan, karena banyak mulai konsumen-konsumen yang aware atau sadar akan butuhnya produk kesehatan, terutama salah satunya lidah buaya yang manfaatnya luar biasa untuk berbagai macam penyakit. Dan di situ olahan bisa dimix, dikombin dengan berbagai macam produk yang lain. Nah, itu nanti bisa muncul nilai gizi dan nilai dari nilai segi makanan yang bermutu dan berkualitas gitu.